Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengantin pria menangis dan meminta maaf pada mempelai wanita karena tidak memberinya pernikahan yang sempurna. Tidak ada yang datang di pernikahan mereka. Ini adalah momen memilukan bagi seorang pengantin pria di Tiongkok yang dilaporkan menangis setelah tidak ada yang muncul di pernikahannya karena pembatasan virus corona. Rekaman yang beredar luas secara online menunjukkan pengantin pria itu menangis ketika dihibur oleh pengantin wanita, tampaknya meminta maaf karena tidak bisa memberikan pernikahan impiannya kepada pasangannya. Pasangan itu terpaksa menikah tanpa ada keluarga atau teman yang hadir pada upacara di Provinsi Hebei Utara yang menjadi salah satu daerah virus corona di Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir. Adegan memilukan itu dilaporkan terekam pada 9 Januari di Hebei, provinsi yang telah memerangi gelombang infeksi COVID-19 sejak awal Januari dengan memberlakukan pembatasan perjalanan dan pengujian massal. Sejak 8 Januari, 3 kota di Hebei, termasuk ibu kota provinsi Shijiazhuang, dengan 11 juta penduduk telah ditutup. Dengan tidak ada yang diizinkan meninggalkan rumah mereka kecuali benar-benar diperlukan. Kota ini juga membangun kamp karantina besar-besaran yang dirancang untuk menampung ribuan terduga pembawa virus untuk memerangi wabah tersebut. Wabah baru yang melanda timur laut Tiongkok telah mengganggu kehidupan puluhan juta orang, termasuk pasangan yang akan menikah ini. Menurut laporan media, tidak ada keluarga atau teman mereka yang dapat menghadiri pernikahan dan menyaksikan momen spesial pasangan tersebut karena pembatasan perjalanan. Dalam cuplikan yang sedang viral, pengantin Lee Dan Si terlihat berdiri di atas panggung upacara yang didekorasi dengan indah sambil menyatukan dahi mereka. Pengantin pria tiba-tiba menangis karena dia merasa bersalah karena tidak memberikan pasangannya pernikahan yang sempurna. Saat mencoba menenangkan diri, pria itu dihibur oleh pasangannya yang dengan lembut menyeka air matanya saat dia memegang lengannya. Tampaknya menunjukkan dukungan dan pengertiannya. Meskipun pasangan tersebut melangsungkan pernikahan mereka tanpa tamu, pengantin baru tersebut telah menerima banyak pesan ucapan selamat dari netizen setelah klip pendek tersebut menjadi trending di media sosial Tiongkok. Satu komentar menulis, "Meskipun keluarga dan teman Anda tidak hadir, kami semua mengirimkan keinginan kami kepada Anda. Semoga Anda mendapatkan pernikahan seumur hidup dan keluarga yang indah." Pengguna lain menulis, "Seluruh negara memberi selamat kepada kalian. Harap selalu berbahagia." Kisah pasangan itu muncul ketika Tiongkok bersiap menghadapi gelombang wabah virus di timur laut yang dingin, mendorong penguncian tambahan dan larangan perjalanan menjelang liburan tahun baru Imlek bulan depan. Pihak berwenang telah meminta warga untuk tidak bepergian, memerintahkan sekolah ditutup seminggu lebih awal dan melakukan penguncian dalam skala besar. Tim penyelidik multinasional dari Organisasi Kesehatan Dunia saat ini berada di Wuhan menjalani karantina selama 2 minggu sebelum memulai kunjungan lapangan dengan harapan mendapatkan petunjuk tentang asal-usul pandemi yang kini telah menewaskan lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.